Mobil listrik menjadi salah satu inovasi di industri kendaraan bermotor. Begitu pula dengan kendaraan otonom atau kendaraan yang melaju otomatis tanpa perlu ada sopir. Bagaimana bila keduanya digabungkan? Pasti penasaran, bukan? Mulai hari ini, Jumat 20 Mei 2022, publik bisa menikmati uji coba mobil listrik otonom di area jalur parkir Mall Cubic BSD Banten secara gratis. Mobil listrik bernama Navia Arma ini memiliki penggerak listrik dan battery pack berkapasitas 33 kWh yang dapat bertahan selama 9 jam. Kendaraan listrik itu berdimensi 4,7 meter dikali 2,1 meter dengan kapasitas penumpang 15 orang dengan formasi 11 duduk dan 4 berdiri. Arma dilengkapi dengan beragam sensor, mulai dari pemanfaatan GPS, sensor light radar, yang digabungkan dengan kamera resolusi tinggi untuk big data analisis, kemudian akan diproses oleh komputer yang memiliki spesifikasi tinggi tertanam di dalam mobil. Transportasi listrik tanpa awak ini mempunyai kemampuan akselerasi, navigasi, hingga dapat mendeteksi kondisi lingkungan di sekitarnya termasuk menghindari halangan dan melakukan pemberhentian secara otonom. Masyarakat umum dapat turut mencoba kendaraan listrik otonom ini dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan mengisi survei sebelum dan sesudah menikmati kendaraan melalui aplikasi OneSmile.